Kudo Ajai, Syukri Idris, terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka, 2014. Ini sebuah kisah lama. Mungkin benar, mungkin tidak. Kisah bujang yang suka membuat cerita. Ramai orang kampung terpedaya kerana mempercayai cerita bujang. Setiap hari ada sahaja cerita baharu yang direka. Sesiapa yang mendengar pasti akan mempercayainya. Sayang seribu kali sayang, semua cerita bujang banyak yang tidak benar. Orang kampung sering menasihati bujang supaya tidak mereka-reka cerita. Bagi bujang, dia akan mendengar nasihat itu untuk sehari sahaja. Keesokan harinya, mulalah dia mereka cerita lagi. Pada suatu hari, setelah puas dimarahi oleh ibunya, bujang berjalan-jalan membawa hatinya yang sedih. Tidak semena-mena, bujang terserempak dengan kambing Pak Ali. "Mengapa kambing Pak Ali berada di sini?" kata bujang kehairanan. "Biarlah." Bujang terus berjalan. Dia sedih kerana setiap hari ibu memarahinya. Tiba-tiba bujang ternampak sebuah sampan tersadai di tepi anak sungai. Sampan itu berisi penuh dengan barang-barang kunci. "Ini sampan Pak Teh kedai runcit," kata bujang. Dia hairan sampan Pak Teh berada di situ. "Ah, biarlah." Bujang terus merayau-rayau tanpa tujuan. Tidak lama kemudian, dia terdengar suara orang. Dia mengintai dari jauh. Kelihatan dua orang pencuri sedang menyembunyikan harta curian. Walaupun berasa takut, bujang terus memerhatikan gerak-geri pencuri itu. "Ah, biarlah," kata bujang. "Bukan harta saya." Semasa melintasi kebun Pak Ali, bujang terdengar suara Pak Ali marah-marah. "Kambing saya telah dicuri orang," kata Pak Ali. "Sabar Pak Ali, kita siasat dulu," kata Cik Mat pula. Bujang tersenyum mendengar perbualan mereka. "Saya sudah mendapat satu akal," kata bujang dalam hati. Semasa melalui kedai Pak Teh, bujang terdengar suara Pak Teh sedang marah-marah. "Habis barang-barang runcit saya penuh satu sampan dicuri orang," kata Pak Teh. "Mari kita laporkan hal ini kepada Tok Penghulu," jawab Haji Selamat. Bujang tersenyum sendirian. Dia tahu di mana sampan Pak Teh dilarikan orang. Bujang terus menuju ke rumah Tok Seman orang kaya. Dia yakin pasti harta Tok Seman yang dibawa oleh pencuri tadi. Memang benar sangkaan bujang. Tok Seman orang kaya sedang berbincang dengan isterinya tentang hartanya yang telah dicuri. "Habis harta benda kita dicuri," kata Tok Seman orang kampung dengan sedih. "Marilah kita lapor segera kejadian ini kepada Tok Penghulu," jawab isteri. Bujang tersenyum. Dia tahu di mana harta itu disembunyikan. Bujang segera pergi menemui Tok Penghulu. Dia menceritakan kejadian yang menimpa Pak Ali, Pak Teh dan Tok Semar. "Sekarang apa cadangan kamu, bujang?" tanya Tok Penghulu. "Saya ada bulu ajaib," jawab bujang.
Kamu jangan hendak mereka cerita sewaktu orang ditimpa kesusahan begini, kata Tok Mulu lagi. Bulu ajaib saya boleh dibuat teropong untuk melihat hal-hal yang tersembunyi, balas Ujang. Lalu Pak Ali, Pak T dan Tok Seman berserta seluruh orang kampung dipanggil berkumpul. Ujang pun melihat melalui lubang bulu ajaibnya. Lagaknya seperti orang meneropong. Orang kampung yang hadir tidak yakin dengan cerita Bujang kerana dia sering mereka cerita. Saya nampak kambing Pak Ali dekat belukar di tepi kampung, kata Bujang. Sampan Pak T pula tersadai di tepi sungai tidak jauh dari pinggir hutan, sambung Bujang. Orang kampung pun disuruh mencari. Bujang terus meneropong melalui bulu ajaibnya. Saya nampak harta Tok Seman orang kaya di dalam gua, di tepi hutan, di hujung kampung kita ni, kata Bujang. Pergi cepat, cari cepat, Tok Bulu memerintahkan orang kampung mencari harta itu. Tidak lama kemudian, kambing Pak Ali, barang-barang Pak T dan harta Tok Seman orang kaya berjaya ditemui. Semua orang kampung bersorak kegembiraan. Hebat betul ilmu kamu ni, Bujang, kata Tok Penghulu. Bujang tidak terkata apa-apa kerana asyik tersenyum sahaja. Pak Ali, Pak T dan Tok Seman menunjukkan rasa terima kasih dengan memberi hadiah kepada Bujang. Sejak kejadian itu, Bujang berazam untuk tidak mereka cerita lagi. Dia memberitahu bahawa bulu ajaibnya dipinjam oleh seorang putera raja dari negeri di atas angin. Ewa-ewa, betul kan tu Bujang? Itulah kisah Bujang. Mungkin benar, mungkin tidak. Sekian, terima kasih. Bulu ajaib yang ditulis dan dilukis oleh Pak Syukri Idrus diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Sehingga kita berjumpa lagi. Saya Filzah Ibrahim dari Malaysia. Sekian, terima kasih.